بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Macam biasa, Blim doakan korang agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga dan insan yang tersayang. Jangan lupa luangkan masa yang berkualiti bersama diorang sekiranya ada masa yang terluang. Jangan sampai satu hari nanti kita akan menyesal. Okay guys, macam biasa juga, Abli di sini ingin berkongsi dengan korang kisah ataupun pengalaman seram. Dan kali ini, kisah yang Abli ingin kongsikan dengan korang datangnya dari subscriber Lilia Pictures, Bro Zul Kanain, panggil Bro Zul eh. Okey Zul, kali ini Abli nak share story awak, iaitu kisah pengalaman seram atau mistik yang berlaku di sebuah IPTA di Pekan Pahang atau lebih dikenali sebagai UMP. Okey, sebelum Abli meneruskan cerita ini, bagi korang yang baru tersinggah ke channel Lilia Pictures ni, ringan-ringankan jari, subscribe, like dan tekan butang loceng tu. Okay, so tanpa membuang masa, let me jump into the story. Kisah yang pertama ni Abli nak sharekan daripada pengalaman makcik brother Zul Karnain tu. Makcik Zul ni dia merupakan seorang pekerja ataupun cleaner di Universiti Malaysia Pahang lah, di UMP Pekan ni. Okey, macam biasa rutinnya seorang cleaner ni, awal pagi makcik Zul ni dia akan ke kampus. Sebelum ni pernah juga makcik Zul ni dia cakap adalah terdengar something yang pelik. Okey, waktu dia bertugas seorang-seorang kan, kadang-kadang ternampak macam kelibat-kelibat macam tu, tapi tak terlalu ketara. Cuma kali ni makcik Zul melalui satu pengalaman yang betul-betul seram. Tengah dia membersihkan kawasan tersebut di sepanjang kaki lima office tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi seperti golekkan ataupun beberapa biji guli. Masa tu makcik Zul ni dia macam buat tak tahulah kan, sebab benda-benda macam tu dah kalih dah, orang kata dah selalu sangat dengar. So dia relax, dia just teruskan kerja dia, dia sapu sampah sampailah dia betul-betul berada di hadapan pejabat. Masa tu tiba-tiba dia terdengar sekali lagi bunyi golekkan ataupun guli yang bertaburan jatuh dari tangga berdekatan dengan pejabat yang dia tengah sapu tu lah. Okay, so makcik Zul ni dah rasa lagi tak sedap hati. Bunyi tadi yang jauh tiba-tiba semakin dekat, dia terasa nak pergi ke tempat bunyi guli yang jatuh tu dan nak pergi tengok apa benda sebenarnya yang bunyi tu. So secara perlahan makcik Zul tadi dia pergi berhampiran dengan tangga pejabat tersebut untuk melihat apa yang berlaku. Setibanya dia di tangga, dia melihat kawasan tangga tu sunyi, memang tak ada orang dan tak ada apa-apa kesan ataupun guli yang bertaburan di kawasan tangga tersebut. Jadi makcik Zul ni dia dah rasa ini memang kena kacau lah. Bila dia pergi ke tempat yang dia tengah menyapu tadi, apa yang berlaku guys, sedang elok dia berjalan ke arah hadapan pintu pejabat, tiba-tiba dia ternampak sekujur tubuh daripada kaki, dipandang ke bawah masa tu, dia tengok daripada kaki berbaju labuh di hadapan makcik Zul masa tu.
ada satu lembaga yang tinggi. Bila Makcik Zul ni pandang sampai ke atas, melebihi pintu pejabat tersebut, apa yang memeranjatkan Makcik Zul tadi, lembaga tersebut tidak berkepala. So bila Makcik Zul tadi dah nampak benda tu terpacak di hadapan dia, berdiri tegak dengan tak berkepala macam tu, dia campak penyapu dia, dia terus berlari ke tangga dan mencari kawan-kawan dia yang sedang bertugas di aras bawah. So itu kisah pertama yang berlaku kepada Makcik Zul yang bekerja sebagai cleaner di UMP satu ketika dahulu. Kisah kedua guys yang berlaku di UMP adalah pengalaman student, di mana di kawasan UMP tu ada taman ataupun tasik dan track untuk student berekreasi. Okay, dan tasik tersebut, taman tersebut, dia dibuka sehingga ke malam lah. Kadang-kadang ada student yang nak lepak ambil angin malam kan. Jadi satu malam tu ada 4 orang student perempuan ni, dia pergi berjalan menaiki kereta untuk lepak di tasik U ni lah. Okay, malam lah dia orang pergi lebih kurang dalam pukul 10 lebih macam tu, just nak relax, santai-santai, sembang-sembang lebih kurang dalam pukul 12 macam tu, dia orang nak balik ke kolej kediaman lah, nak balik ke hostel. Apa yang berlaku pada masa itu guys, masa student ni nak start enjin, kereta dia tiba-tiba breakdown, tak boleh nak start. Okay, jadi student ni biasalah perempuan kan, dia dah start cuak lah, menggelabah. Apa yang dia teringat masa tu, dia nak call geng lelaki, student lelaki yang boleh tolong tengok-tengokkan, ataupun mungkin kalau bateri tolong jumper ke kan. So dia call kawan dia, student lelaki. So kawan lelaki dia ni yang dia call ni pun setujulah untuk pergi tolong. Dia pergi berdua dengan kawan dia naik kereta dan siap bawa jumper lagi standby, takut nanti kalau bateri yang kong boleh jumper terus eh. Jadi kawan lelaki yang berdua tadi bila dah hampir tiba, dari jauh dia orang dah berhentikan kereta dia orang. Dia perhatikan kereta perempuan yang sudah perempuan ni dia jauh. Tak lama lepas tu dia orang pun start enjin, dia orang belah. Okey. Jadi siang student-student perempuan tadi bila dah tunggu lama tak sampai-sampai, tunggu tak sampai-sampai, dah pukul 12 lebih ni. Jadi dia pun call sekali lagi kawan dia yang lelaki yang dia call tadi ni, tapi tak dapat. Call-call tak dapat. Dia orang dah buntu. So dia orang dah cuak. Kenapa ni kan? Masa student lelaki, kawan lelaki tadi dah sampai dari jauh, dia orang tak perasan tau. So dia orang pun cuba lagi ikhtiar. Geng-geng perempuan ni tak tahu nak buat macam mana, dia orang cuba start kereta banyak kali, tiba-tiba boleh dah start kereta tu. So maknanya kereta tu dia elok dengan sendiri. Jadi bila dah boleh start tu, geng-geng perempuan ni pun baliklah ke hostel. Keesokan harinya diorang ni berjumpa di kampus. Jadi yang geng perempuan ni tadi dia bengang lah kan, dia tanya, ya ustaz, semalam aku call, kau kata kau nak datang tolong, bila aku call sekali lagi, dah tunggu punya lama, kau tak angkat, tak dapat terus, dan kau tak sampai-sampai ke tempat kita orang rosak. Mujurlah kereta tu lama-lama boleh start sendiri dan kita orang balik. Jadi geng lelaki ni pun, budak berdua ni, cerita apa yang berlaku sebenarnya. Dia orang cakap dia orang dah sampai dah, tapi dalam jarak yang di luar kawasan tasik tu, dia nampak apa yang menakut dan mengerikan guys. Perempuan tadi, geng-geng perempuan tadi lepak dekat kereta sementara tunggu yang diorang sampai ni. Dia kata, aku nampak dekat belakang kereta korang ada hantu pocong tengah berdiri. So that's why kita orang tak jadi pergi kat korang, so kita orang belah terus. Tapi kalau korang call kita orang tak dapat tu, kita orang tak tahu sebab phone memang tak off. So bila dengar cerita dan penjelasan daripada geng lelaki tadi, yang perempuan ni mula-mula dia rasa macam
macam budak-budak lelaki ni nak menipu lah kan. Tapi bila dia teringat semula malam tadi, memang keadaan memang sunyi sepi, orang lain pun tak datang. Okey, tiba-tiba ada member dia terasa bulu roma meremang kan, rasa something kan, cuma dia orang tak nampak. So bila dia terfikir semula, dia teringat semula, barulah dia orang dapat rasakan bahawa yang geng lelaki ni tak menipu lah. Memang ada sesuatu berdekatan dengan dia orang pada malam tu yang menyebabkan geng-geng lelaki ni tak datang tolong dia orang. Cerita yang ketiga ni berlaku di UMP juga, berlaku di pejabat UMP. Pejabat mana tu tak diberitahu dengan betul, sebab cerita ni hanya disampaikan dari mulut ke mulut. So Abli dengar daripada kawan Abli je lah. Kisah ni pernah berlaku pada seorang staff ni, perempuan. Dia ni nak menyiapkan dia punya kerja lah. So malam tu dia stay back sikit, lewat lah balik untuk menyiapkan kerja dia ni, disebabkan dia tinggal tak jauh daripada kampus UMP ni. So dia macam biasa sebelum-sebelum ni dia pun selalu juga stay back, cuma dah malam tu nak kena eh. So perempuan ni dia tinggal di pejabat seorang, bila orang lain dah balik, staff-staff lain semua dah balik, tinggallah dia untuk stay back. Lepas dia dah settle solat maghrib apa semua, dia pun nak mulakan lah semula tugas dia. Cuma bila dia sorang-sorang dekat pejabat tu, dia rasa sunyi dan agak seram. Bila dia pun pernah dengar cerita-cerita yang misteri di kampus tu, dia pun tak nak rasa seram duduk sorang-sorang. Dia pasang semua lampu bilik pejabat dia tu, and then dia pasang TV dekat ruang tamu ofis itu bagi dengar tak sunyi lah sound TV tu kan. So bila dah settle semua, dah on lampu, dah on TV, dia pun pergi ke tempat duduk dia, di meja dia, di PC dia, dia pun sambung kerja dia. Waktu berlalu sehingga dia tak sedar, jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Keadaan semakin sunyi. Sebelum tu adalah seorang guard ni dia lalu, so dia check ada lagi orang kat dalam ofis. Okey lah, dia pun dah take note lah eh. So bila dah tahu, dia pun macam biasa guard dia memang ronda lah. Tapi bila dah dekat pukul 11 ni, guard dia tak naik dah. Cuma ada mungkin pukul 12 ataupun 1 pagi baru dia pergi check semula. And then masa perempuan ni tengah sorang-sorang tekun, kusyuk buat kerja, tiba-tiba guys, apa yang berlaku, dia terdengar bunyi printer di meja tak berjauhan daripada dia lah, meja kawan setugas dia lah, kawan sepejabat dia, berbunyi tengah print something. Okay, so dia pun terkejut sebab ya masa tu dia seorang dan dia tak ada pun print kan, tapi yang bergerak, yang berfungsi, yang on printer kawan dia. Jadi bila dia terdengar bunyi printer yang on sendiri dan TV yang tertutup tadi tu, dia dah berasa takut lah. So dia nak keluar, nak balik. Okay, masa dia nak balik tu, dia nak off PC dia dan nak, masa tu dia dah tak fikir dah nak kemas-kemas meja ni, dia just capai apa yang yang dia sempat je, yang handbag dia apa semua. So dia kira dia nak terus berlari keluar daripada office lah eh. Tiba-tiba laluan dia nak keluar ke pintu bilik dia tu, dia terpaksa melalui printer yang berbunyi sendiri tadi. Apa yang berlaku guys, masa perempuan tadi lalu sambil dalam keadaan berjalan yang laju sebab ketakutan ni, dia redah juga, dia lalu dekat sebelah meja yang printer bunyi tadi, dia nampak seorang perempuan berambut panjang tengah menghadap PC kawan dia, dan dia sempat terpandang ke arah printer. Apa yang keluar daripada printer tu adalah rupa seorang perempuan yang buruk, macam berulat, macam terbakar, separuh terbakar macam tu, print keluar daripada printer tersebut. Dia terus menjerit macam orang kena rasuk ketakutan sambil dia berlari dan terus pergi kat tempat guard tadi.
So guard tu cuba tenangkan keadaan dia. So guard tu pun dengan kawan dia terus naik ke pejabat untuk check apa yang ganggu. Tapi malangnya tak ada pun. Cuma pejabat dalam keadaan yang lampu masih lagi on, komputer masih lagi on, TV on semua. So guard ni tolonglah offkan, and then dia tolong tutupkan pintu pejabat semua. So guys, itulah tiga kisah seram yang pernah berlaku di UMP Pahang, yang pernah dikongsikan cerita oleh orang lain dan juga termasuk kisah yang dikongsikan oleh Bro Zulkarnain itu tadi. Wallahualam sama ada betul ataupun tak, itu adalah pengalaman yang dikongsikan, okay, kepada Amali. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video seram yang akan datang di channel Lila Pictures. Salam sayang dari Lila Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.